melengkapi persyaratan dalam rangka menjadi caketum dalam Munas PGI 2023. Jadi tentu beberapa persyaratan yang kita kurang, belum penuhi, kita coba. Dan kita juga mencoba komunikasi dengan tim panitia, apa saja kira-kira yang harus kita lengkapi ataupun aturan main yang perlu kita lengkapi menjelang dilaksanakannya Munas tanggal 20 Februari yang akan datang. Jadi menyelesaikan, menuntaskan, mencari informasi apa yang perlu kita persiapkan menjelang tanggal 20 nanti. Oh, visi yang jelas saya ingin prestasi golf Indonesia yang mendunia dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia, itu visi saya. Saya akan nanti menguraikan 10 misi saya. 10 ini nanti akan saya sampaikan di Munas, tapi yang jelas pembangunan olahraga golf Indonesia, dia harus inklusif, dia harus holistik, memberikan dampak lahirnya prestasi dan juga kemanfaatan lain bagi bangsa ini. Kemanfaatan lain itu seperti apa? Meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan pariwisata, dan juga perlu meningkatkan soliditas para stakeholder, para pecinta olahraga golf. Jadi membangun kekompakan, persatuan untuk menjadi sebuah energi yang besar. Jadi dalam misi saya nanti orientasinya ke sana. Semua yang cinta golf, kita bersatu padu untuk kebaikan golf Indonesia dan kemajuan prestasi golf Indonesia. Saya salah satu stakeholder golf Indonesia dan juga tim sukses dari Pak Boy mengajak seluruh Pengprop, Pengkap, Pengkot, dan semua komunitas golf Indonesia, kita bersinergi, kita bahu-membahu untuk membuat golf Indonesia lebih baik. Seandainya pun nanti kami memenangkan konsentan ini, kami akan mengajak bersinergi, berkolaborasi. Yang penting napasnya adalah untuk perbaikan golf Indonesia lebih baik lagi. Harapan saya di Munas tanggal 20 PGI itu, karena ini golf itu adalah suatu permainan yang gentleman dan kita saling bersahabat. Jadi saya harapkan supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan gembira, dengan penuh persahabatan, dan nanti terpilih pimpinan yang disetujuin sesuai dengan aturan-aturan yang kita tentukan.